Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi ya di channel saya Dunia Bis Challenge Channel. Hari ini hari Senin 24 Mei 2021. Ini pagi-pagi saya sedang berada di agen bus STJ Cilengsi ya, yang berada di dekat flyover Cilengsi. Ini pagi ini saya akan menunggu line perdana dari STJ Bruja yang katanya sih ngisi rute 05 ya, yaitu Jogja malam Cilengsi pagi. Ini hari ini tuh line perdana. Yuk kita tunggu armadanya apakah akan masuk di agen Cilengsi ini. Yang terparkir itu ada STJ Kamoga dengan tujuannya Sragen, tadi yang satu lagi udah berangkat STJ Awan Mana tujuan Wonogiri angkatan pagi. Yuk simak terus videonya teman-teman, nanti armadanya bakal masuk sini atau enggak. Yang baru masuk lagi di agen flyover Cilengsi STJ AK Evolution ya teman-teman. Ini sepertinya rute Pacitan angkatan pagi ya, kalau tulisannya di bisnya. Ini bodi Jetbus 2 SHD Hino RK8. Ini tadi ada 3 armada berarti ya yang udah masuk di agen flyover Cilengsi. Tadi ada Aman Wana, itu ada Moga tujuan Sragen belum berangkat, dan ini Evolution yang baru masuk. Mantap. STJ AK Moga diberangkatkan dari agen flyover Cilengsi ini teman-teman, tujuan Sragen. STJ AK Digimon ya teman-teman. Kita tadi nungguin Bruja, kayaknya Zong ini nggak ketemu hari ini. Padahal tadi ke agen Cilengsi udah pagi banget loh. Apa pindah rute ya? Ini yang terparkir ada STJ Conroy, ini ada Digimon, itu ada Aransa. Ternyata ada yang telat lur, ada yang telat datang. Ini baru masuk nih. Bruja.
ternyata ada yang ketinggalan tadi udah. Pada keluar ini ada yang baru masuk, katanya ada satu lagi yang baru masuk nanti nyusul dari Beruja nih. Ini unit bekas Berlindo ya, udah di repaint dan liverynya ganti STJ. Ini kemarin aturan lain perdana Klaten Jabodetabek nih, tapi karena trouble katanya jadi pas di RM balik lagi ke timur menurut info. Ban belakangnya bisa belok mengikuti ban depan. Terparkir dengan rapi. Beruja pergi meninggalkan Islamic Center.